Ini di gedung D atas ini menampilkan museum dari wayang-wayang. Ini ada wayang Gedog, ada wayang Irus semacam ini, apa ini, wayang orang, wayang suket atau kocok. Ini wayang-wayang suket ini. Ini Nini Towong. Ini berada di gedung C. Ini ada proses-proses ukiran kerajinan ukir. Ini tahap awal digambar lalu di sketsa. Pesalen. Pesalen adalah bangunan atau tempat produksi tempat industri pandai besi. Pesalen ini guys. Seperti ini pesalen. Itu ada gerobak kerangkeng. Grup tadi anu lil. Serem ah. Serem. Kita balik lagi, guys. Ini adalah di gedung D atas ini menampilkan museum dari wayang-wayang. Ini ada wayang Gedog, ada wayang Irus semacam ini, ada wayang Kancil, lalu ini apa ini, wayang orang. Wayang orang ini topengnya, guys. Ini lagi ada pemeliharaan perawatan. Wayang suket atau kocok. Ini wayang-wayang suket ini. Banyak sekali. Ada wayang wuluh, wayang suluh. Ini apa ini? Ini Nini Towong. Towong, kesenian permainan pementasan tradisional hubungan manusia dengan alam yang bisa disentuh, yang tak kasat mata. Ini gedung C sini. Tadi gedung saya ini berada di gedung C Museum Ronggowarsito. Ini ada proses-proses ukiran kerajinan ukir. Ini tahap awal digambar lalu di sketsa lalu diukir, hasilnya seperti ini. Ini ada palu, ada semacam buat ngukir-ngukir. Ini hasil kerajinan ukiran, lampu duduk, kendi, lumpang, empang.
Ini ada apa ini? Pembuatan pesalen. Pesalen adalah bangunan atau tempat produksi, tempat industri pandai besi. Pesalen ini, guys. Seperti ini, pesalen. Bangunan atau tempat produksi industri pandai besi. Biasanya dibangun tanpa tembok, terdiri dari genteng dan tiang-tiang penyangga. Itu ada gerobak kerangkeng. Salah satu alat angkut dari daerah Kudus ditarik oleh kuda. Bentuk dan konstruksinya sangat sederhana, digunakan Brigjen Kardiman pada perang kemerdekaan tahun 1949. Wah, masih bagus ini, 49. Sana. Ini ada karapan sapi. Ini ada gilingan tebu. Seperti ini gilingan tebu. Ini ada pertanian juga. Ini gedung B2 masuk. Tadi anu dulu. Serem. Kita balik lagi, guys. Ini ada lesung ini. Kita putar balik aja. Ini kita lagi di Museum Bromo Warsito, muter-muter. Kita sendirian dan tanpa ada guide. Ada rumah joglo penampakannya. Raja Kretek Niti Semito. Bagus sekali ini, rumah tradisional. Seperti ini rumah Limasan, ini penampakannya. Ini ada dipan ukiran Kudus.